Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang di channelnya Rekda Noise Present. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di YouTube-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di kali ini kita akan tutorial setting Parlet dan DMX 512. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LED semuanya, dimanapun anda berada. Kali ini saya akan mereview sebuah produk-produk terkini dari LED. Jika pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai produk equipment lainnya, dan kali ini produk terbaru yang akan kita bahas kali ini adalah DMX Mixer 512 model 192 yang merupakan bagian penting dari tata lighting panggung. Kita akan masuk ke cara pemasangan dari DMX merek Spark ya, dari Prima LED di Jakarta. Ini merupakan mixer DMX 512. Di sini ada indikator-indikator ya, ada bank, ada auto, ada skin, ada channel, 16 channel. Ini semuanya 16 channel. Kita bisa memakai beberapa lampu. Kita setting ini memakai Parlet 18 LED yang sederhana aja untuk di ruangan-ruangan kecil. Ini saya sudah setting untuk lampu pertama D001, D017 lampu kedua, dan D033 untuk lampu ketiga, dan D049 untuk lampu yang keempat. Ini diakumulasikan 1 ditambah 16 channel. Nanti output dari mixer masuk ke DMX in. Kita lihat outputnya dari mixer. Ini output mixer mono ya. Output mixer mono kita pakai kabel kabel output dari input output dari ini kabel untuk ke mixer. Kita coba colokin ke belakang mixer. Nah, sudah kita colokkan ke mixer, kita sambungkan ke lampu DMX in. Jadi kita untuk dari mixer masuk dulu ke channel 00D001 di lampu pertama. Nanti kita jumper dari lampu pertama ke lampu kedua. Bagaimana caranya? Kita pakai kabel yang sama, kita ambil outputnya DMX output, kita pasangkan ke DMX input lampu kedua, dan selanjutnya untuk lampu-lampu lainnya. Saya ini memakai 4 lampu output. Ini masuk ke DMX in lampu kedua, dan seterusnya DMX output masuk ke lampu DMX input lampu ketiga. Keempat, ketiga kita jumper ke lampu keempat. Seperti ini. Guys, nah
di D049 nya akumulasi dari 1 sampai 16 channel, 1 6 tambah 16 jadi 17. Seperti ini kita lihat guys, kita scan dulu. Cek lagi kembali semuanya apakah udah ready. Dan aku kita dari satu lampu itu kita bisa pakai beberapa lampu, satu channel bisa pakai yang lampu beberapa. Kita lihat scan dulu di sebelah kiri dan punya 12 ada channel 1 sampai 12 lampu, jadi scan button kita aktifkan. Scan-nya itu kan pakai 4 lampu, aktifkan tombol 1 sampai 4. Seperti ini caranya guys. Tombol 1 2 untuk plus 1 kita cek, oh nyala. Ini untuk lampu merah di nomor 2. Untuk ke lampu yang kedua, ini untuk cek lampu pertama. Channelnya di tombol pertama dan button apa? Scan button satunya diaktifkan untuk sebagai menyalakan itu. Ini untuk tombol yang kedua merah, 3 hijau, 4 biru, 5 dan 6 strobo sama. Kalau yang mau ngehidupin, pastikan channel pertama turunin dulu, langsung naikin lagi. Selanjutnya 3, 4 seperti ini. Ini semuanya udah aktif, jalan. Bisa kita 1 sama 3 cek dulu jalan apa enggak, bisa jalan. Terus 2 sama 4, 1 sama 4 kita coba. 1 sama 4 bisa kita nyalakan, berarti kita sudah bisa nyala. Selanjutnya 1 2 3 4 di atas dan bawahnya. Ini pakai nomor 2 merah. Nah, kebetulan saya sudah nge-save di di bank ya. Udah save bank semuanya dari 1 sampai 12 saya pakai bank 1. Kita coba strobo. Dan untuk 6 7 selanjutnya seperti itu. Itu untuk pertama, bank pertama saya pakai strobo sama itu warna. Saya pakai lagi yang lainnya. Ini bisa diatur second-nya kalau mau cepatnya kayak gimana ya. Ini di bank kedua kita dilihat merah. Selanjutnya bank ketiga, saya akan bahas lagi bagaimana caranya memilih warna-warna sesuai yang kita nanti akan pasang di panggung. Kebetulan ini sudah saya set. Langsung ngebaca sinyal musiknya. Kita bisa nyesuaiin tema di lapangan. Kalau misal tema warna biru, ungu, kita sesuaikan. Mungkin segitu yang bisa saya
jelaskannya untuk apa setting DMX yang 12.10 sama lampu OLED 18 dari Prima Jaya Jakarta. Itulah saya beli satu set ini, mixer dan 4 buah lampu.